Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini startnya hari PKP yang kedua. Yang mana habisnya PKP ni? Keluar jap. Aku punya pot sudah habis. Allah Akbar. So dalam masa terdekat ni aku akan mendapatkan ECU racing tu. ECU apa nanti aku akan tunjuk dekat dalam video seterusnya. So sekarang ni tak dyno lagi. Aku memang dah rasa pick up, rasa ringan. Sekarang ni pun hanya buka kotak angin, corong angin, buka corong angin dengan exhaust rumah back pressure je. Tu tayar kecil sikit. Rasa macam nak turun fork depan ni. Kat kedai benar, kereta dalam RM25 ke RM30 lah. Aku tak tahu lah. PKPD pun tak ada macam PKPD ni lah. Malam last. Kalau hari ni dah PKP balik. So, aku nak pergi kedai Banas dulu. Nak tengok dia ada ke tak. Sebab tadi aku mesej dia, dia kata sekejap. Itulah sekejap tu aku lama dah, pukul 10. Setelah aku mesej dia pukul 10 ni, sekarang dah pukul 2 lebih lah. Dia kata kejap dia tu tak tahulah dia buat apa kan. Okay, dia busy kat kedai. Biar aku pergi sendiri lah. Room. Tutup lah. Tutup lah. Tak buka. Oh, ingat Abang Nas ada. Abang Nas kerja. Apalah, jom kita meneruskan hajat kita yang hakiki. Belum dino lagi ni. RM6 nyembang. Okay.
depan tu je. Kedai dia warna biru. Warna biru-biru tekoi sikit ha, macam white sebelah ha. Alah, tutup. Mahal tutup tu. Bos. Ha? Ada ke buka? Mana boleh buka ni abang, kedai buka terus sama ni. Oh. Dia WhatsApp order ke atas saja abang. Oh WhatsApp ah. Ha, abang nak order apa? Dia tak boleh buka kedai ni abang sekarang. Oh tak boleh lagi ya. Ah buka tak boleh. Tak mungkin boleh. Tak mungkin boleh. Ha. Apa tu? Saya nak ambil. Ingat mau cari Akso saja. Akso? Ha. Pakai bong. Ya, disposable ni. Aso paling tak laku bang. Orang semua tak nak. Orang carinya di sistik Alijona. Tapi tapi aso yang 400 pas saja. Aso 400 pas? Haa. Mana ada 400 pas? Ada, dia ada satu satu jenis tu. Saya selalu beli tu. 500 pas? Dia 400 pas, RM15. Yalah, 500 tak pernah ada 400 ni dalam dunia. 500 pas, RM15. Nak beli siapa bang? Saya cek dengan perasaan kurang masuk. Dia tak boleh jalan. Nak beli siapa? Ah, rasa sekarang ada nasi tobacco saja. Nasi tobacco? Yes. Sekarang semua 800 pas ni. Semua orang cari paling top 800 pas. This is big. Eh tak ada nombor lah, boleh bagi tak? Semua orang tahu bang, dia orang semua sudah ni. Nanti siap-siap nombor semua. Nanti ya, saya cek Oh, patutlah itu tengok dia tak buka. Rupanya macam ni je. Tapi yang asur 400 par tu memang 400 par. Beli yang confident sangat kan. 402 68 dan 1. Haa, sini lah bang, sembunyi sini lah. Haa, boleh boleh boleh. Haa, ni antara yang paling top lah bang. Depan kedai nanti saya kena saman. Tak apa, tak apa. Sebab dia tak boleh buka. Ni ni antara vanilla aiskrim. Antara paling sedap ni. Paling aku. Ini honey journalnya Ben, ini aroma manis. Keras tak ni? Keras tak? Semua tak keras. Biasa-biasa. Ini dia bukan macam pot. Ini okay. Pakai bong dia dah semu saja. Yang keras sikit ada? Ini saja. Keras dulu lempahnya. Itu lagi banyak pasnya, lagi mahalnya. Oh. Kita ada 20 jenis. Dalam Malaysia paling top pakai bong ini kedai. Okey. 20 jenis. Tapi abang kena tengok selain Insta lah. Follow. Saya nak ambil ni lah. Berapa ni? 18? 18. Standard satu Malaysia. Haa, siap saya nak ambil. Entam tak jalan labu. Check kita punya nombor. Haa. Lepas tu, you boleh follow kita punya IG. Semua, you boleh tengok. Macam-macam ada dalam. Okey. Haa, pok pakai buang. Dia ada 2,000 pas, 3,000 pas. Semua ada. Ni 800. 800 pas. Okay, thank you ah. Ini motor pun warna kerja Ali lah. Nampak lah lengang dia. Betul-betul hanya orang yang bekerja je ya. Walaupun hari ni hari Minggu, memang agak lengang lah. Cerita dia. Kereta lama tu dulu teksi je tu. Malam aku kontak orang jagung. Aku nak makan jagung dah pula. Oh tadi baru-baru ni dia baru bagi location. Sekarang kita on the way pergi ambil jagung.
Apalah gini pandangan. Aduh. Ini burung. Yang ke ni kaki aku kat sebelah ni je. Tujut aku siapa perempuan cakap aku atas motor. Kencut. Ingat motor awak yang berbunyi? Ah, itu. Berasak itu. Dah biasa lah tu. Dino lebih kot. Nasib aku tak takut tadi. Kena kanan, kena kiri. Mesej dia. Okey mam, okey. Lorong TMB dah mam. Lorong TMB. TMB rumah nombor 40. Rumah nombor TMB rumah nombor 40. 42. Rumah nombor 42 guys. Jagung ah. Bukan eh? Mana rumah? Rumah 42 mana? Rumah nombor 42. Lah sana. Oi. Dua lah, saya tak ada nombor rumah. Oh, ni ha. Assalamualaikum. Allah dah. Sampai dah. Ha. Tiga berapa? 10 ah. Allah dah. Ni anda siap bungkus ni. Orang order ah. Oh. Nak pilih apa boleh ah. Abang pilih, saya tak reti eh. Okey. Asalkan jagung ah. Nasib tak pergi ketuk rumah orang tu. Hilak ah. Sana 41, 42 sini. Oh. Jauh pergi eh. Oh. Oh 13 eh? 13 tongkol eh. Ya dong. Ya ramai kau orang dia. Ini tak ada gitu apa ni. Cuba back. Oh. Mana ni dekat Cemoh punya? Cemoh. Oh. Alright. Dekatlah dengan rumah saya pun. Ha. Oh.
Bini mewah tu. Ya, bini mewah. Ah. Okey. Okey, bang. Terima kasih. Okey. Allah. Ha? Ha, insya-Allah, insya-Allah. Ni nak buat bakar-bakar ni. Allah Akbar. Malam ni kita kedekah jagung. Itulah alkisahnya pada hari ini. Kita dah dapat jagung, kita dah dapat pot, tapi kedai motor pula. Abang komen keluar, tak ada Roger katanya. Daripada pukul 10 tadi aku duk mesej dia. Dia kata kejap bang, saya nak tanya pasal ICU tu, saya dah ready lah. Aku cakap macam tu. Oi. Tapi dia kata waalaikumsalam kejap. Ah, dia benda kejap tu sampailah sekarang ni dah pukul 3. Tak apalah, fahamlah kerja. Tak apalah, tengok nanti malam kalau dia ada, kalau dia ingat dia mesej kot. Kalau tak esok pun mak tak aku tanya dia. Okey, video sampai situ saja. Kalau korang suka video ni, aku akan buat lagi. Tolong tekan like, share. Tolong komen, subscribe, dan jumpa di video yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang lonceng. Okey, assalamualaikum. Sebelum tu aku lupa nak cakap dengan korang, jagung tu aku akan letak nombor telefon dia dekat bawah sini. Ah, dekat bawah sini. So nanti korang boleh baca, korang boleh contact dekat Ipoh. So dia punya supply dekat Cemoh aje. Korang boleh contact dia untuk jagung tu. Aku tak rasa lagi. Mungkin mungkin malam ni aku akan makan jagung tu ataupun petang ni. Dah lama tak buat jagung bakar. Tengok budak. Ayolah. Geram dia masih kecil. Ha? Ini kucing. Bukan anjing. Okay, tu je. Bye-bye.